Mantan bek sayap PSIS Semarang, puji kecerdikan Almeida. PSIS Semarang secara mengejutkan takluk di leg pertama babak semifinal Piala Presiden 2022, Mahesa Jenar kalah 0-2 di kandang sendiri dari Arema FC pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 lalu. Kekalahan itu sangat mengejutkan, selain terjadi di kandang sendiri, PSIS juga turun dengan kekuatan penuh di laga itu. Mantan bek sayap PSIS Semarang, Denny Rumba, memberikan pujian terhadap kecerdikan pelatih Arema FC, Eduardo Almeida. Ia merasa pelatih asal Portugal itu sudah meluangkan waktu secara khusus untuk mempelajari PSIS. Lagi pula, PSIS dan Arema sudah sempat bertemu dua kali sebelum gelaran Piala Presiden 2022, saat itu Mahesa Jenar dan Singo Edan saling mengalahkan. Pelatih Arema jeli, juga dia pasti sudah menganalisis secara khusus permainan PSIS itu seperti apa, ujar Denny. Arema sudah antisipasi permainan PSIS, sosok yang pernah 5 musim memperkuat PSIS Semarang ini kemudian menyebut para pemain Mahesa Jenar mendominasi pertandingan atas Arema, terutama di babak pertama. Namun, tidak ada gol yang berhasil mereka hasilkan. Babak pertama nyerang terus tapi buntu, kiper Arema dan lini belakang Arema pasti sudah antisipasi serangan itu, tandasnya. Sayangnya, hal tersebut berbeda dengan supporter Arema sendiri. Salah satu dari Aremania banyak yang menilai sosok Almeida adalah pelatih miskin taktik, bahkan beberapa waktu lalu mereka mendesak untuk mundur.